Godong sih main godong. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abipun. Selamat pagi menjelang siang. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Pekon mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas partisipasi warga masyarakat penggemar tenis meja yang ada di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah dan sekitarnya yang hari ini telah hadir dalam rangka mengikuti Open Turnamen Tenis Meja dalam rangka ulang tahun Underspot Tenis Meja Pekon Podosari, anak desa Podosari. Hari ini menggelar kegiatan yang diikuti pesertanya dari Kabupaten Pringsewu sendiri, ada Pesawaran, ada Lampung Tengah, ada Tanggamus, dan sekitarnya. Dan ini Ketua Panitia Pak Sukatno untuk menyampaikan, kami atas nama pemerintah Pekon Podosari mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh peserta. Saya ucapkan selamat bertanding, semoga sukses. Harapannya ke depan Pak, Pelapa Kon? Untuk ke depannya kami harapkan dari Underspot ini bisa membina anak-anak yang masih SD, pemula-pemula, biar ada regenerasi. Jadi ketika nanti yang senior-senior sudah pensiun, ada penerusnya. Itu harapan kami ke depannya. Dari dalam rangka tenis meja ulang tahun yang ketiga Underspot, di sini untuk jumlah peserta ganda 19 pasang, kemudian single 36, total jumlahnya 55. Putra putri Pak? Enggak, hanya putra. Putra. Yang diikuti, yang pertama adalah dari Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, kemudian Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pringsewu. Itu berapa atlet Pak? Berapa atlet dari Tanggamus, berapa atlet dari Pringsewu? Kalau yang paling banyak di Pringsewu Pak, dari Talang Padang sekitar 8 atau 10, Pesawaran sekitar 3 atau 4, dan ini yang lainnya semua dari Pringsewu. Harapan ke depan acara turnamen ini Pak? Nah, harapan ke depan mudah-mudahan kita minta dukungan dengan ya aparat Pekon juga, karena ini juga ajangnya, tempatnya juga di Balai Pekon. Saya minta tempatnya untuk ke depannya, mudah-mudahan kita akan membina atlet-atlet yang muda, ya, usia dini lah Pak ya, anak-anak sekolah. Tentunya nanti kita dampingi untuk dilatih di sini, ya, kedepannya nanti akan berprestasi. Karena Pringsewu jarang sekali yang bina, ya, atlet yang usia dini. Mungkin akan mulai tumbuh lah Pak saat ini. Terima kasih. Thank you.